share tentang gitar jenis baru, gitar E-nya. Ini gitar, ini udah saya buka sebetulnya, karena saya pelajari dulu kan bagaimana caranya. Belum lancar, tapi saya mau kasih share, ini gitar luar biasa. Ada kekurangannya, ada untuk pemain gitar klasik. Ini gitar E-nya itu ada yang listrik, ada yang elektrik untuk steel string, senar besi, senar, dan ada yang senar nylon. Ini case-nya, it's not bad, case-nya lumayan bagus ya, untuk dibawa di belakang begitu ya, gitu. Nah, ini saya sudah mainkan dan saya sudah coba segala macam kelebihannya, luar biasa betul. Memang tetap ada kekurangannya. Di sini ada tempat kantong, di sini isinya ada ini untuk strap, untuk tali yang melingkar di leher, di bahu. Dan bentuknya kok begini gitu ya. Pertama saya bingung kenapa bentuknya begini, nanti saya jelaskan. Dan ini ada kunci letter L untuk style Mac-nya. Apalagi ada dalam sini, ada buku manual. Buku manualnya juga udah saya buka ya, saya baca sedikit, belum banyak, belum serius. Apalagi udah kira-kira. Terus ini ada promonya. Gini deh. Nah, saya pesen yang putih. Warnanya ada merah, ada yang biru, metalik, ada yang putih. Saya pesen yang putih. Ini gitarnya begini. Tapi ada atasnya seperti gitar Yamaha yang silent guitar, practice guitar. Seperti ini juga. Ini untuk di attach, di pasang ke sini. Ya. Di sini ada skrupnya. Setelah dipasang, dikencengin. Ini juga begitu, di sebelah sini. Dikencengin. Nah. Ini tasnya di sini. Ya. Ada ini adalah foot switch, pedal untuk di kaki, pedal untuk kita mau rekam main, untuk main loop. Loop itu permainan yang berputar ulang-ulang. Ini ada empat macam ya. Ini saya belum paham betul, tapi saya udah nggak sabar pengen share maksudnya. Ini boxnya apa, ini case-nya, it's not bad ya. Saya pinggirin dulu. Keistimewaannya kenapa saya beli ini gitar adalah ini ada speaker. Jadi kita main kalau nggak pakai speaker gini, silent, kurang suara. Tapi tombol yang kuning ini tombol untuk menyalakan elektronik ya. Pencet agak lama sedikit, mungkin 3 detik. Ya sudah. Tunggu sebentar. Sampai di sini ya, kita di sini tulisannya oke, tulisan skip. Saya skip. Oke. Lihat di situ ya. Ya. Nah, sekarang ini udah saya nyalakan. Ini volumenya 4. Bisa diperbesar. Nah, itu berubah. Ya. Keras sekali suaranya, keras sekali. Suaranya ada setelan, ada bisa di setel banyak macam, banyak rupa. Ini masih sifatnya masih saya pelajari. Ini dari carbon fiber. Ya. Di belakangnya juga ada speaker carbon fiber. Jadi kalau soal cuaca nggak usah dikhawatirkan, ini kuat sekali untuk cuaca. Nah, untuk menyetel mic-nya,
bagi rekan misalkan naiknya agak ketinggian, senarnya agak ketinggian, bisa setel di sini. Ini dibuka, ya. Nah, itu dibuka. Copot. Saya suka sekali main gitar ini. Cuma untuk pemain gitar klasik, ada yang nggak pas dengan kita gitu. Ini nilon. Nah, apa lagi? Oke. Untuk ganti senar di sini, kita buka ini. Kita buka. Ini bisa dibuka. Mesti pakai kuku yang tajam ini. Oke. Tapi harus pakai bolt end. Bolt end itu maksudnya senar yang di ujung sebelah sininya ada seperti ada pemegangnya sebentar. Jadi kita nggak bisa beli sembarang senar, ya. Ini saya punya senar hati yang bolt end. Bolt end, ya. Nah, ini saya beli khusus buat gitar ini. Ini Labella. Namanya Labella Fall 840 Singer. Ini yang namanya bolt end adalah, sebentar saya mesti pakai sobek. Satu. Ini senar satu. Ya. Ini ada bolt end, maksudnya ada pengganjalnya di sini. Oke, gitu. Jadi nanti disakutkan di lubangnya, jadi nggak diikat seperti pada umumnya gitar klasik, tapi disakutkan. Yang diikat yang di sebelah sini, yang di sebelah ini, ya, seperti biasa. Tapi ini cuma disakutkan, ini mesti dicabut. Coba saya cabut deh, supaya jelas ya. Pernah buka-buka ini. Ya, sudah. Ya, nah. Sini lampu, lampunya nyala. Lampunya nyala. Nah, itu nge-charge-nya di ini untuk nge-charge-nya. Satu lagi untuk headset, headphone. Ini ada untuk input, ada untuk output. Kalau kita mau masukkan ke dalam speaker yang besar, speaker utama, bisa dari sini output masuk ke speaker, masuk ke amplifier. Atau kalau input, yaitu kita mau pakai microphone, bisa. Ada juga wireless microphone. Wireless microphone, microphone yang tanpa kabel. Saya beli yang headset. Juga ada chargernya untuk didirikan. Saya punya, saya beli, saya kembalikan karena nggak kerja, nggak jalan sama ini. Jadi saya kembalikan nanti lagi. Itu enak sekali kalau pakai itu. Jadi setelah kita main, misalkan kita main di hotel, main di mana gitu, pertunjukan, takutnya just in case baterai sudah rendah, sudah mau habis, waktu kita istirahat, kita taruh di standnya itu langsung sambil ngecharge baterainya naik lagi, ya. Jadi ini banyak sekali feature ya, maksudnya apa kelebihannya di sini. Saya pakai ini deh ya, atau oke, saya pindah ke sini. Nah ini mungkin ya, ini saya kasih ke bawah. Ini macam-macam di sini. Di sini ada looper, ada drum, ada setting. Jadi juga di sini kita lihat ada
klasik. Klasik. Kalau kita pencet tombol ini, pindah ke pop, pindah ke lab, pindah ke klasik 1. Kembali lagi ke klasik 2, pop, lab, klasik 1, klasik 2, pop, lab. Apa itu maksudnya? Suaranya beda-beda. Misalkan saya pilih klasik 2, ya. Lalu kita pergi ke setting. Setting. Nah, di sini ada volume-volumenya. Ini untuk volume gitarnya. Ya, ini paling atas volume gitar, GT gitar. Saya kesinin. Nah, volume gitar hilang. Oke. Lalu yang ini mic. Ini yang kedua untuk volume mic kalau saya pakai mic. Yang ketiga mungkin mic, yang ini mungkin mic wireless. Ya, saya kurang tahu ini, belum paham. Kita teruskan, kita geser ke bawah, bisa di ke bawah, geser terus ke bawah. Ada line out, misalkan kita pindahkan ini ke amplifier besar. Ini di sini ada line out, ada kabel dari bawah sini untuk masuk amplifier besar, dan ini bisa di setel volumenya dari sini. Ini ada headset, kalau mau pakai headset, headphone, ya bisa dikecilin volume, dibesarkan volume dari sini. Banyak sekali, luar biasa loh ini. Lalu untuk drum, di sini ada drum, jadi ini gitar ada drumnya. Sekarang drumnya off, kita lihat off ya, di sini ada off. Nah di sini DV, drum volume atau drum volume ini. Ya. Jadi ini volumenya 16, udah keras ini volumenya. Coba saya mainkan drumnya. Drum off, saya pencet jadi on. Itu suara drumnya. Off, ya. Lalu ini kecepatan temponya. Misalkan suara drumnya tadi cepatnya segini temponya. Sekarang saya mau perkeras. Amin, mau di ini dipercepat. Ini. Ya, saya kembalikan lagi ke tempo 80 misalkan. Ya. Ya. Nah, ini tempo 80. Oke. Saya stop, drumnya saya stop. Oke. Nah, drumnya ada macam-macam di sini. Ada 4/4 blues. 5, ada 4/4 blues, 6, 7, dan seterusnya kita bisa pilih. Ada banyak, ada jazz. Ya memang nggak lengkap. Ya nggak lengkap, ada punk, ada pop di sini. Oke, itu. Nah, kalau kita ke setting. Oh, tadi udah ya. Nah, ada untuk menyetel gitar ini. Untuk menyetel gitar. Kita pencet yang tombol ini satu kali. Kalau hijau berarti sudah pas. Kalau kerendahan misalkan gini, saya bikin rendah. Nah, dia putih. Atau ketinggian juga putih. Sekarang saya bikin pas sampai hijau. Nah, itu. Hijau. Ini juga bisa dibikin mute. Ini saya bikin mute. Bisa juga pakai beep. Saya pakai beep sekarang. Jadi kalau sudah pas, dia bunyi. Kok nggak bunyi ya? Nah, itu bunyi. Kalau saya bikin pakai voice. Please play the low E string. Disuruh mainkan senar yang paling rendah. Ini pakai, saya pakai, sekarang saya pakai mute aja, mute ya. Oke, itu kira-kira. Nah, untuk kembali untuk main lagi, pencet lagi ini sekali. Nah, ini sudah siap untuk main lagi. Oke. Lalu ada looper. Apa itu looper? Looper adalah di mana kita main berulang-ulang, bisa terus berulang kali. Dan setelah itu kita bisa tiban.
dengan pengisian. Kuku saya copot lagi itu, terbang satu, yang satu terbang ini, baru saya pengen kasih contoh. Kasih contoh sederhana ya, misalkan begini, bentar, saya main looper sekarang ya. Nah, ini saya pencet di sini tombol untuk loop, ini sudah, oke, sekarang sudah loop. Kalau saya main pertama, saya pencet ini tombolnya ya, akan terdengar bunyi metronom. 4 ketukan, lalu kita boleh main langsung. Cepat sekali. Oh, ini blues. Setelah itu, setelah kita rekam yang lapisan pertama, kita boleh main lapisan kedua. Nanti lapisan kedua timbul bersama-sama dengan lapisan pertama. Jadi dubbing. Lalu kita bisa masukkan lapisan ketiga, lapisan keempat, dan seterusnya. Jadi banyak sekali feature-nya di sini, fasilitasnya di sini yang bisa kita manfaatkan untuk main. Dan dimainkannya not bad, playability-nya not bad. Ya. Cukup bagus dimainkannya. Cuma kekurangannya untuk pemain gitar klasik adalah ini penting sekali. Mereka itu karena pembuat ini kan bukan dari company klasik, bukan dari perusahaan gitar klasik ya. Jadi ini naiknya ini kekecilan. Jarak antara senarnya bukan jarak antara senar klasik. Belakang juga kekecilan, harusnya lebih lebar. Nah, kalau kita main tremolo agak sulit ini. Kesempitan antara senar itu yang saya kurang suka, kurang pas untuk mainkan itu. Juga naiknya kita pada umumnya ya, ini naik ini kita lihat di sini melengkung setengah lingkaran begitu ya. Nah, untuk pemain gitar klasik, kita lebih prefer, lebih memilih yang belakangnya flat, agak lurus sedikit. Kali ini dia setengah lingkaran. Jadi karakter dari neck-nya ini, karakter gitar folk punya untuk gitar kawat gembreng-gembreng. Bukan karakter gitar klasik neck-nya ini. Kemungkinan saya belum ukur, tapi kemungkinan jaraknya juga saya rasa, saya yakin ini. Ini jaraknya jarak gitar folk, bukan jarak gitar klasik. Lebih pendek, ya, gitar klasik lebih panjang. Jadi waktu pertama kali saya mainkan, saya kagok sekali. Jadi dimainkannya enak, suaranya enak, banyak macam. Saya bikin ini klasik 2, terus ada reverb dan campur sedikit chorus. Chorusnya dibuang, lebih mirip suara gitar klasik. Reverbnya dibuang, lebih mirip lagi gitar klasik yang natural. Seperti gitar Yamaha yang silent guitar. Kayak model seperti ini, gitar Yamaha. Lalu, mereka pasang senarnya. Ini saya terus coba pasang, perbaiki lagi. Karena apa? Ini, cara pemasangan senarnya salah. Dimasukkan, lalu diputar. Tapi senarnya nggak ditiban, nggak dililit. Akibatnya senarnya masih terus melar karena apa? Senar yang sisanya ini makin lama makin menghilang. Karena setiap kali dikencengin, dia ketarik. Ketarik, pelan-pelan, kenor lagi. Nah,
saya perbaiki. Ini ya, saya kasih deket deh. Saya deketin. Ini ada untuk buka senar elektrik pakai baterai. Sekitar $20 kalau di Amerika. Nah, itu makin kencang. Ini dikendorin. Supaya cepat ya, kita nggak putar capek-capek. Gitu. Kendor. Oh enggak, ternyata mereka pasangnya oke gitu. Tapi kenapa kendor terus? Berarti kualitas senarnya nggak bagus. Berarti kualitas senarnya nggak bagus. Makanya melarnya nggak selesai-selesai. Kalau kita pakai senar yang bagus, nggak lama, 3 hari udah selesai. Ini kira-kira penjelasan sedikit tentang gitar ini. Dimainkannya enak, suaranya enak, tapi agak comfortable untuk pemain gitar klasik. Kurang pas jari-jarinya. Terlalu dekat karena jarak ini, jarak gitar folk, gitar gembreng-gembreng, gitar strumming, rhythm guitar, it's not classical guitar. Jaraknya terlalu kecil untuk gitar klasik. Jarak senarnya juga terlalu kecil untuk gitar klasik, ini juga terlalu sempit untuk gitar klasik, juga neck-nya terlalu round, harusnya ada flatness sedikit di belakang. Jadi itu aja. Overall, secara keseluruhan ini gitar luar biasa, dan saya pikir ini gitar akan menjadi gitar masa depan. Mungkin merek lain akan timbul, tapi meniru yang ini, karena ini luar biasa sekali. Kita bisa rekam langsung di sini. Audio bisa masuk sini langsung rekaman, langsung di sini. Jadi untuk rekaman gitar klasik, zaman saya dulu rekaman, saya ke studio rekaman. Bayar per jam berapa studio. Saya ingat sekali waktu pernah rekaman di Oregon, di satu studio rekaman yang profesional. Itu $150 satu jam, untuk solo gitar $150 satu jam. Dan itu bukan studio yang kelas pertama, tapi profesional ya. $150 satu jam. Nah, saya rekaman itu habis 14 jam kalau nggak salah. Bahkan 14 jam kali $150, hampir $2,000. Tapi gitar ini saya beli harganya kalau kita lihat di Amazon mungkin sekitar $700 gitu ya. Tapi terus saya cari websitenya, di websitenya lebih murah $600. Dan setelah itu anak saya bantu saya cari, ternyata kalau beli melalui website udah $600, ada diskon lagi $60, jadi $540. Nah, saya beli di website, lalu saya pengen chargernya kan, yang standnya itu ditaruh sambil ngecharge. Itu saya beli dari Amazon, dikirim langsung. Nah, beli kalau mau beli ini, saya anjurkan belinya di website yang lebih murah. Oke. Okay. Mudah-mudahan ada diskon juga. Saya nggak tahu harga di Indonesia berapa, tapi itu harganya yang saya sebutkan semua harga di Amerika. Mungkin di Indonesia sistemnya beda, saya kurang tahu. Tapi basically itu yang saya mau jelaskan dari gitar ini. Bisa rekaman di sini sendiri langsung, bisa main live tanpa colok-colok ke speaker. Atau kalau mau ke speaker, ada outputnya, atau bisa pasang microphone di depannya. Banyak sekali, ada drum machine, ada reverb, ada banyak feature-nya. Apa sih, aku kok jadi selalu ini setting. Okay. Confirm. Oh iya, satu hal lagi yang saya lupa. Kita harus download, nggak harus, tapi lebih enak download ke iPhone, ada aplikasinya, kita bisa setel di situ, ada reverb, ada delay, semua ada chorus, semua ada di situ, kita bisa main di HP di situ. Belum selesai sebetulnya, masih banyak harus dijelaskan. Satu lagi ini
Ini foot switch-nya, foot switch. Kalau tadi kan saya rekaman kan pakai ini kan, pakai tombol ini kan, ya, pakai pencet di sini kan. Nah ini bisa dari pakai ini, pakai kaki. Jadi sambil main kita bisa sambil pencet, tek, rekam, tek, main ulang, tek, kita tiban yang lapisan kedua. Wah ini luar biasa ini, bisa pelajari, cari, coba cari explanation-nya di YouTube karena saya belum pelajari dengan baik. Ya dan ini di charge di sini ada lubang untuk charge. Ya. Ini foot switch 4 macam. Bisa ganti efek, ini bisa ganti. Wah, luar biasa deh. Ya. Dan itu kira-kira penjelasannya teman-teman. Mungkin kurang jelas karena saya juga belum pelajari betul-betul, tapi kira-kira itu. Saya suka sekali dengan kualitas suara gitar ini dan untuk jarinya enak. Maaf. Ya, itu saja. Semoga ini memberikan ide baru untuk teman-teman. E-nya, namanya E-nya, E N Y A, E-nya. Tipenya adalah E-nya N E X G, next G 2 M, N E X G 2 M. Ini dia tipenya. Ada putih, ada merah, ada biru. Oke, siap. Semoga ini memberikan ide baru.